Janji pihak kepolisian untuk mengusut tuntas kasus peredaran video mesra yang pemeran utamanya mirip dengan bintang besar Ariel Peter Pan dan Luna Maya rupanya ditepati dengan pasti. Usai menerima surat panggilan hari Selasa lalu, kemarin tepatnya sore hari, Ariel dan Luna Maya akhirnya menyambangi Mabes Polri untuk memenuhi panggilan pihak berwajib. Inilah detik-detik kedatangan Luna Maya dan Ariel Peter Pan di Mabes Polri yang diduga terkait keterlibatan mereka dalam adegan video panas tersebut. Luna, Ariel. Kehadiran Nazril Ilham dan Luna Maya ke Mabes Polri seolah untuk menghapuskan dugaan masyarakat tentang keterlibatan mereka dalam adegan video mesra yang tengah marak beredar di dunia maya saat ini. Bahkan untuk membersihkan nama mereka, Ariel dan Luna sudah menggandeng pengacara kondang OC Kaligis serta 8 pengacara muda lainnya yang siap membela keduanya untuk menangani kasus tersebut. Berbeda dengan penampilan OC yang selalu pintar dalam bertutur kata untuk mengungkapkan kasus yang ia tangani, kemarin pengacara senior itu justru pelit dalam berbicara. OC lebih sering mengatakan no comment ketimbang menjelaskan maksud serta apa saja yang dilakukan Ariel dan Luna dalam proses pemeriksaan oleh tim penyidik. Begini ya, mereka tadi benar, Ariel dan Luna Maya diperiksa. Ini masalah privasi. Waktu saya dapat kuasa dari Ariel dengan si Luna Maya, karena memang sidangnya juga tertutup untuk umum, kita serahkan kepada polisi karena mereka adalah korban. Terima kasih, undang-undang pokok pes mengatakan terhadap pertanyaan saya bisa jawab no comment. Undang-undangnya begitu, jadi terima kasih. Ya.